Okay, aku nak tanya korang. Kalau 1 tambah 1, 2. Jawapan lain dia apa? Tak tahu. Tak tahu. Jawapan lain dia salah. Lain. Lain. Yang lain lagi. Asal. Macam tak kelakar. Kau kata tak apa. Wey, dah start je. Hey guys, what is up? Assalamualaikum and apa khabar kepada siapa saja yang menonton. Kami adalah Sabah. Kami adalah Parairi Station Dudes. Wey, dia kaki tu. Okay, sekarang korang tengah tengok episod 2 Sembang Palatau. Seperti biasa, kita chase seperti biasa pada baru 2 episod. Okay. Aku Nami and hari ni ada Apek and dengan Zizi. Okay, hari ni macam episod kali ni kita awal-awal kita nak main game. Game apa? Apa nama game tadi? Malang Beracun. Bukan. Cerita sini habis sini lah. Oh, okay. Cerita sini habis sini. Okay. Okay. Cerita sini habis sini. Okay, so dalam balang ni ada a few soalan yang kita orang dah buat. Jadi kita orang random kan. Kita orang just akan ambil giliran siapa yang kita main ni lah. Lat tali tamplung. Okay, lat tali lat. Siapa yang ganjil, dia jawab dulu lah. Patut yang last claw. Yang ganjil lah terus. Yeah. Sebab kita tiga je. Yang first claw lah. Yang first claw tu dia kena jawab. Okay. Kita orang akan main lat tali lat. Siapa yang first ganjil, dia akan jawab dulu. So soalan ni random, kita orang yang buat. Itu lah soalan yang tak tahu apa pelik, tapi kita orang kena jawab. Kita orang kena jujur. Siapa tak jujur, dia tipu. Soalannya katanya padu-padu, kita tak tahu lah. Kita tengok kan. Lat tali lat. Tali tamplung. Oh, semua tak ada tangan ke? Lat tali lat, tali tamplung. Ape. Tadi kita dah plan. Oh, kurang plan eh? Dia belok aku. Kurang aja. Aku penginat. I am traitor. Okay, so Ape. Tengok soalan macam mata. Juga. Bau. Okay, baca. Bau dulu tangan. Eh, kosong. Eh, ada lah. Kecil, misalnya. Okay, apa? Baca lah. Soalan ni, first time tengok blue, umur berapa? Uish. Kita orang Melayu weh, apa bagi soalan macam ni weh. First time bila weh? First time aku tengok blue pada umur aku darjah 5. Time tu aku lepak dengan budak-budak taman. Budak-budak taman biasa lah kan, jenis lah jenis yang bigong punya perangai kan. Darjah 5 dah tengok kan. Aku lepak dengan member aku. Dia dah bosan, dia selongkar lah tempat amari CD bapak dia kan. Itu lah CD-CD lama lebay. Zaman-zaman perang-perang Cina kan. Time tu lah nampak. Tengok. Orang-orang Cina blue kan. Macam lah. Time tu first time lah. Tu kau punya first time. Orang putih. Dah aku cakap orang Cina tadi kau. Orang Cina. Aku tahu lah. Aku tak dengar. Aduh. Itu first time lah. Bagi aku macam benda yang mencabarkan aku pada waktu tu. Dia macam buat aku berpeluh ke aku buat. Dia cak lah. Okay. Lat tali lat. Tali tamplum. Tali lat. Tali tamplum. Apa bodoh korang plan. Aku tak plan. Sumpah tak plan. Oh. Iha. Okay, soalan dia. Soalan kedua ni pula kan. First time dengan siapa pegang tangan perempuan. Bila dan apa perasaan time tu? Macam mana Pak? Apa perasaan dia? First time. First soalan time tu Form one. First aku bergantar dengan perempuan. Time tu bulan puasa. Setahun 12 bulan nak tunggu bulan puasa baru nak pegang tangan. Tak, sebab time tu kita orang, kau kalau lepak masjid, kalau bulan time terawih. Kau lepak masjid kan, time terawih. Mestilah kau ada lepak belakang tangki, lepak esok pokok. Tak pernah. Lepak belakang tangki masjid. Eh, Liz aku terawih ke kan. Lapar dah kan. Okey lah, lepas tu settle lah lagi belakang. Perasaan time tu jantung aku macam dah pencah. Sebab aku tak pernah pegang kan. Kat sebelah belakang toilet tu, sebelah tu tempat mandi mayat tu. Tu yang aku suruh member. Ya tu, makcik biasa kat belakang dia ada bilik air. Lepas tu tempat mandi mayat. Kutong kat belakang mandi mayat tu. Nasib baik orang masjid tak mandikan kau. Ui, cerita sini habis sini eh. Cerita sini habis sini lah tu. Kau jangan jelas aku lah. Aku waktu sekolah dulu memang teruk. Alah, siapa je tak teruk waktu sekolah. Korang jangan nak judge orang. Come on. Hey, cuma kat masjid tu aku tak tahu ramai berapa yang dah pernah buat. Tali-tali tamplung. Oh, tali-tali tamplung. Nami. Nami. Kau pegang.
nervous tu. Horny ya? Dengar cerita kau tadi ya? Balik eh? Soalan sendiri dulu. Baca je lah. Baca kan? Tukar. Baca je lah. Siapa kawan yang kau menyesal kenal dengan dia? Wow. Aku tak ada menyesal tu kenalkan siapa. Bohong ah. Kau paling banyak mengutuk tu sampai boleh tu. Kau sembang belakang kau nombor satu. Patutlah berubah menipu. Buat jadi. Yang kat sini ah. Tak suka aku ke? Itu aku. Okey ah, okey ah. Lain jujur ah. Kau tak suka aku cakap sekarang. Okey ah, aku sebut jelah. Farizwan. Aku minta ada tengok benda ni. Hey, jangan ambil hati ah. Aku tak menyesal kenal dengan kau. Aku menyesal. Tadi cakap cabut siapa paling menyesal. Asal aku kenal kau ah. Dia macam tu je. Dia tak menyesal. Aku okey kenal kau. Tapi kenapa dia pelik tu? Aku tengah tidur. Minta dia kejut lah sebab dia ni selalu bangun awal. Aku terbangun, aku senang bangun tau. Kira bunyi bising, tapi kalau alam aku susah nak bangun. Tapi benda bunyi kecil-kecil aku senang bangun. Dia alam, pasang lagu ayam tu. Lepas sudah tinggi, belum boleh tinggi. Pekak nak mampu tau dia ni. Katil aku jangan katil dia jauh. Tapi aku dah bangun, aku dah bangun. Berhati aku berhati bila dia nak bergerak mati kan. Aku ni bangun mati ke alam dia. Tapi kalau orang buka pintu ke aku boleh dengar, aku terbangun. Aku celik, aku tengok, aku tahu dia tengah tenung Dan. Dan tidur. Ingat dia begini. Tak, aduh, tak. Tengok, aku buat tidur. Lepas dia pergi kat katil Ali. Dia secure lah kat Dan. Dia bukan katil Ali. Dia pergi kat katil Ali. Dia tengok Ali kah? Lepas tu dia pergi kat katil aku. Oh, time tu nervous. Lepas tu kau tahu dia kejut aku macam mana? Macam beli barang kau. Kau kejut member macam mana? Weh, Pek, bangun. Mi, bangun. Tentu kan? Dia kejut aku macam ni tu. Mi, bangun Mi. Wow. Serious talk tu. Baik ke ada dia kejut macam tu? Jangan. Dia kejut tu betul. Tapi menjengkelkan tu. Haa, pegang pipi. Haa, bagi aku okey lah. Eh, lain kau. Kau nak kena macam tu. Kau nak kena macam tu. Okey. Lali lah, bro. Haa, Zizi tak kena lagi tu. Omoh, Zizi. Tak bang kau macam. Zizi. Wah, soalan sendiri lagi tu. Lain lah. Soalan sendiri tadi dah kena. Ya. Haa, lain lah. Kau nak cabut soalan sendiri. Kau nak aku cabut kan? Cabutkan dia eh? Mana boleh, biarlah dia cabut. Okay. Belum kau kerik. Aduh, aku dapat yang ni doh. Nama ex yang paling kau sayang and punca break. Asal aku dapat yang ni doh. Jujur Mi, korang tahu kan? Kita memang tahu. Mungkin kita tahu yang tak tahu dia orang. Tak cerita singai habis sini. Arina, jujur lah. Aku jujur lah. Aku DM sekarang. Rekod. Aku rekod. Aku nak buat story. Punca break eh. Sebab apa? Kau punya relationship tu pun naik turun. Gaduh macam nak break tapi tak jadi break. Lalas sampai lagi seminggu nak setahun dia minta break. Sebab ada problem lah. Dia ada problem. Aku no hal. Aku tak ada masalah. Tapi dia ada masalah dia. Abang tak cerita tu masalah dia. Kalau masalah aku cerita. Okay. Lat tali lat tali tam. Oi, ini tak kena lagi doh. Ya doh. Cabut lah satu Zee. Tolonglah satu. Cabut satu lah. Benda paling bodoh yang kau pernah buat seumur hidup. Benda paling bodoh aku pernah buat, aku couple dengan tunang orang. Itu benda bodoh lah. Kau dah tahu orang tu ada tunang, tapi kau couple dengan orang tu. Bodoh sebab lah. Sebab sayang. Itu benda paling bodoh lah. Betul aku lah. Aku tak kenal dia dulu, tak rapat dengan dia pun. Dah dengar cerita pasal dia pun aku marah doh. Macam kena kangkang doh. Ha. Aku terus tak jadi nak cerita bila aku tengok macam mana kakak. Bukan pasal apa je lah bila dia cuba meyakinkan aku yang dia tak sayang pun lelaki tu. So dia akan putus kan. Dia memang meyakinkan gila babi. Dan memang dia dah tunjuk aku sebesar yang dia dah cuba pun. Tapi akhirnya dia kahwin lah dengan lelaki tu. Dan akhirnya akulah yang bodoh. Terus terang lah, pada orang yang buat kat Zizi masa tu, tu memang aku marah betul lah kat kau. Masa tu je lah. Masa tu lah. Sekarang, sebab sekarang benda dah lepas. So, kita tak ada masalah. Benda pun dah lama. Dah 2 tahun lebih. Sebab tu, nama game ni cerita sini habis sini. Aku pun tak kisah. Eh, tadi engkau tu. Engkau lah. Apa? Tadi patut tu kita pindah Zizi kan. Patut kan engkau kan. Engkau lah dulu. Pantai orang dia. Kosong doh. So kosong, kalau kosong selamat lah. Latai latai Nami. Kan aku lagi. Omong lah. Nak omong. Latai latai tamplong. Apa benda? Apa benda? Wih kosong. Ada kosong ke? Kosong. Banyak kosong kalau letak mana? Tak tahu dua. Latai latai tamplong.
Natali tampung. Jarang kalah lah main game macam ni. Jijik sekali je tu. Aku suka soalan ni. Jawab eh. Jawab soalan dia. Pernah tak menangis sebab perempuan? Apa sebab? Ini for one pun dah nangis lah. Biasa tu lelaki lah. Siapa tak pernah nangis sebab perempuan? Pernah tak menangis sebab perempuan? Pernah ke tak? Oh pernah. Pernah ha? Mesti tak pernah. Sebab? Pasal saya ada hati. Sebab apa? Sayang lah sebab sayang. Biasa kena tinggal. Tapi hidup memang kena tinggal. Kenapa ditinggal kan? Awet yang keberapa? Yang keberapa tu? Aku cakap macam aku banyak awet kan? Eh memang lah. Tak ingat masalah ni baca kan? Saingan semester. Itu memang buat aku down teruk lah. Tak boleh sebut lah. Indah lah. Aku dah sebut. Aku dah sebut aku punya. Hai, bongkok. Kenapa aku join benda ni? Okay, kita orang berhenti kejap main game tu. Okay, kita orang akan teruskan kepada segmen kedua. Dah habis kan? Segmen kedua. Sembang Palatau. Apa topik kita ni? Man or woman? Eh, no or woman. Kita tak ada perempuan. Man are trash or not? Man are trash or not? Jadi sebab kita orang lelaki, tengoklah jawapan kita orang nak defend ke? Kita mesti defend lelaki ke? Kita orang nak attack lelaki ke? Atau nak balance kan ke? So, man are trash. Apa pendapat korang? Bagi aku segelintir lah. Dia tak semua. Kadang kan, perempuan ni dia suka mention lelaki semuanya sama. Dia macam dia break up dengan lelaki. Lelaki tu memang sampah tu. Bila dia nak try yang lain, dia akan anggap orang lain tu sama gak, sampah gak. Padahal dia tahu apa kan. Lain orang lain ni, rambut sama hitam. Hati siapa tahu. Hati orang lain. Macam dia rambut putih. Tuh, kau macam ni. Aku dari Mari. Dah tambung gak? Aduh. Biar teruk. Tapi mostly sekarang ni, orang akan nampak lelaki memang trash lah. Kenapa sekarang diorang nampak macam tu lah? Aku rasa lelaki paling banyak buat hal lah. Dekat Twitter banyak macam tu kan? Diorang nampak lelaki banyak buat hal pasal perempuan yang update pasal lelaki. Lelaki tak banyak pasal perempuan. Sebab tu tak nampak perempuan. Marah nak buat benda macam tu. Aku rasa perempuan ni banyak buat hal. Aku tak tahu lah berapa banyak tu. Berapa banyak trash dengan lelaki. Tapi perempuan pun dia sedawa dah bagi pas. Benda yang terjadi sekarang, man are trash. Tapi dua-dua sama. Dua-dua beban. Dia sepatutnya tak boleh cakap man are trash and woman are trash. Dia sebenarnya siapa yang punya hal lah. Contoh kau ada masalah dengan boyfriend kau. Boyfriend kau tu yang trash. Man are not trash. Boyfriend kau tu yang trash. Kau ada masalah dengan girlfriend kau. Girlfriend kau tu yang trash. Woman are not trash. Woman ada yang baik. Tapi bila kau dah start salahkan jantina, man are trash, woman are trash, kau dah terus tepik masuk satu jantina tu trash. Not fair lah. Cuma kau tak jumpa orang yang baik. Tu je. So, salah kerajaan ni. Perempuan dia suka sangat, terlalu suka sangat ikut tips dekat Twitter ke, IG ke. Yes. Macam mana? Betul, benda tu betul. Dia nak sangat profil dia ikut tips yang bodoh tu. Benda yang perfect, acah-acah perfect. Tapi bila kau tengok kat profil kau macam tak sama apa yang kau baca. Time tu kau dah rasa minat macam dah hilang. Minat kau dah hilang. Bila minat kau dah hilang, kau tak dapat apa yang kau nak. Mula kau cakap man trash, man dia ni tak cukup, dia ni tak ada ni, dia ni tak ada ni. Kau rasa macam tak ada soal lah, kau tak ada sifat bersyukur tu lah. Dia terima kau kot. Dah ada orang sayang kau tu. Kau pun bukan cantik sangat. Contohlah apa benda yang tip-tip yang orang dengar kat kisah. Hantar makan malam-malam, itu ada. Ada. Aku pun nak buat. Aku pun boleh. Kalau kau dah kapal seorang Sarawak, seorang Johor, macam mana? Pekerjadah je. Nabi delivery pun aku boleh bagi. Okay, dia jangan terlampau taksub dengan social media, Twitter, Instagram. Benda-benda yang kau baca tu, dia kan semuanya untuk kau. Jadi kau kena tapis. Orang kat luar tu suka ikut trend. Trend macam, kita tengok yang kat social media, yang kat Instagram mostly aku tengok. Yang dia tunjuk tu couple-couple tu yang kaya-kaya. Ya kot. Couple-couple tu yang kaya-kaya. Kau kaya? Aku tak kaya. Kau kaya lah. Kaya dengan cinta. Kita break up pun banyak kali. Wah. Yang kau tengok tu, diorang tu yang mampu-mampu, yang berkemampuan. Macam kalau kau takat-takat ke apa biasa-biasa, kau ke apa dengan budak college baru respect belajar. Respect orang bayar makan untuk kau ke? Kau nak expect apa? Bapak aku kerja governor ke? Macam, okay, kau tengok contoh social media influencer yang couple ni, Hafiz Mahamad.
benda-benda macam tu, kau kalau kau nak balak kau buat macam tu, kau cari balak kau yang kaya lah. Dia lesat boy. And then, kalau kau dah kena tinggal dengan jantan kaya, kau jangan cakap jantan tu trash. Lagi siapa lagi? Yang siapa lagi? Patiliku. Tak ada. Patiliku dengan? Dengan? Dengan siapa? Dengan siapa? Tak ada lah. Patiliku dengan jangan. Okay, tu saja daripada kita orang untuk episod yang kedua, Barai Realization Dudes. Alright, so okay, so itu saja daripada kami. Thanks for watching, and we are subscribe, like, share, comment, and comment, and follow IG kita orang. And we out. Siapa kita orang? Barai Realization Dudes. Ayo kita goyang dulu aja. Aduh, saya. Kau buat apa gila?